PT Kereta Api Indonesia (KAI) daerah operasi 4 Semarang menertibkan 7 rumah aset PT KAI di kota Semarang, Jawa Tengah, selasa 30 Juli 2024. Ketujuh rumah tersebut terletak di Jalan Kedung Jati, Jalan Jogja, Jalan Gundi, dan Jalan Karyadi, dengan total luasan tanah mencapai 3.611 meter persegi dan luas bangunan sebanyak 824 meter persegi. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyatakan, penertiban ini dilakukan setelah bertahun-tahun rumah tersebut ditempati oleh keturunan para pensiunan pegawai PT KAI tanpa perikatan kontrak. Franoto menambahkan, sebelum dilakukan penertiban, PT KAI Daop 4 telah melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis agar para penghuni segera pindah sudah bertahun-tahun ya, sudah bertahun-tahun eh, kita lakukan upaya pendekatan persuasif untuk mereka melakukan kontrak tapi mereka eh, tidak mempunyai tiket baik ya. Mereka bahkan mengklaim bahwa itu rumah milik mereka. Meski sempat ditentang para penghuni, proses penertiban dapat berjalan lancar. Sementara itu, guna pengamanan selama proses penertiban berlangsung, pihak PT KAI turut berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, kantor berita Antara, mewartakan.